Usai Lesti Kejora Rizky Billar nikah siri, paranormal ramal gejolak rumah tangga akan terus ada. Pria yang menyebut dirinya paranormal, Ki Haryo Talijiwo, meramal bahwa gejolak rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar akan terus terjadi usai nikah siri. Usai Lesti Kejora dan Rizky Billar mengumumkan bahwa keduanya sudah nikah siri, Ki Haryo Talijiwo meramal mereka tak dapat terhindar dari gejolak rumah tangga. Meski meramal kalau gejolak rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar akan terus terjadi, namun Ki Haryo Talijiwo juga melihat ada sisi positif. Beberapa waktu lalu, publik hiburan tanah air sempat dibuat gempar dengan pengakuan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang nikah siri sejak awal tahun 2021. Padahal, sebelumnya publik hanya tahu bahwa keduanya baru menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu. Pembahasan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun seakan tak ada habisnya, termasuk di kalangan paranormal. Ki Haryo Talijiwo, seorang paranormal kondang, tampaknya tertarik menerawang kepribadian Lesti Kejora. Paranormal ini mengatakan, kalau Lesti Kejora punya kepribadian yang bagus dilihat dari tanggal lahir. Si Lesti ini memiliki kepribadian, kalau saya lihat dari tanggal lahir ini, dia orang yang bisa ngomong ya, kata Ki Haryo Talijiwo. Menurut Ki Haryo Talijiwo, Lesti Kejora merupakan sosok wanita yang luwes dan bijaksana. Lebih momong, lebih bijaksana, dan tipenya dia juga lebih fleksibel. Dan dia, kalau diibaratkan Lesti ini laki-laki, dia sosok yang bijaksana, ujarnya. Dengan kepribadian semacam ini, Lesti Kejora menjadi sosok yang mendukung suami dengan baik. Bahkan, Lesti Kejora diterawang menjadi sosok yang membawa keberuntungan bagi Rizky Billar dan juga rumah tangga mereka. Tapi kalau dia sebagai istri, dia bisa menyeimbangkan supporting untuk pasangannya, karena energi di tanggal 5 Agustus tahun 1999 ini bisa membawa luck pada pasangannya. Sifatnya seperti itu, yaitu keberuntungan, ungkapnya. Hanya saja, keberuntungan itu pun bakal berjalan beriringan dengan gejolak dalam rumah tangga mereka. Ki Haryo Talijiwo meramal bahwa saat ini sampai 5 tahun ke depan, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar bakal penuh perselisihan. Ketenangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar baru bisa dirasakan mulai tahun ke-6 pernikahan mereka. Namun sayangnya, gejolak bakal kembali terjadi meski Ki Haryo Talijiwo tak menjelaskannya lebih lanjut. Selama 0-5 tahun itu masih banyak perselisihan dalam rumah tangganya. Setelah menjelang 6 tahun dan berikutnya udah mulai dia anteng. Tapi nanti ada gejolak lagi, ujar Ki Haryo Talijiwo. Biasanya dok, dia nutupin mukanya ya? Iya. Berarti saat ini bisa dibilang kita lagi cari muka ya? Iya. Ayo lah nak, tunjukin mukanya. Hmm. Tunjukin mukanya nak, eh. Video USG bikin heboh jagat maya. Usia kandungan bikin gagal fokus. Rizky Billar angkat bicara kabar Lesti Kejora hamil duluan. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah diterpa isu tak sedap. Belum lama menikah sudah dituding hamil duluan. Tudingan Lesti Kejora hamil duluan ini muncul di awal pernikahan yang memperlihatkan tubuh istri Rizky Billar itu disebut mengalami perubahan. Tak berhenti sampai di situ, di jagat maya pun mendadak heboh muncul potret dengan wajah Lesti Kejora dan Rizky Billar disertai dengan gambar hasil USG. Video tersebut pun telah ditonton ratusan netizen. Video USG dengan potret Lesti Kejora dan Rizky Billar beredar di jagat maya. Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video di Instagram yang memperlihatkan seperti potret milik Lesti Kejora dan Rizky Billar disertakan potret USG. Dalam judul di akun YouTube, dijelaskan usia kandungan Lesti menginjak beberapa hari. Namun bila dilihat potret tersebut hanyalah editan semata. Meski begitu video tersebut sudah ditonton banyak orang, kabar soal Lesti Kejora hamil duluan pun direspon netizen. Kebanyakan dari mereka tak percaya bila Lesti Kejora hamil di luar nikah. Kalau hamil duluan sih gak percaya aja gitu. Soalnya Lesti bukan tipe orang yang kayak gitu deh kayaknya. Kalau nikah siri duluan, bisa jadi, singkat jelas dan padat. Kalau masih ada yang nanya aja berarti gak paham, dan bener waktu sekolah suka nyontek yang cuma pengen tahu jawaban jelasnya aja. Netizen oh netizen, doyan banget ngurusin hidup orang, benerin hidup diri sendiri dulu dah, tulis emimosi lala, netizen gitu mulutnya super jahat banget, udah nikah ini biarin jalah, tulis Hilda Mufti,
yang mana artinya melakukan hubungan sebelum pernikahan itu tidak pernah terjadi. Tulis Alinab Harbi, tak ingin kabar ini menjadi bola liar. Rizky Billar pun akhirnya angkat suara soal kabar istrinya hamil duluan. Rizky Billar angkat bicara terkait tudingan dari netizen yang menyebut Lesti Kejora hamil duluan. Video pendek ketika Billar memberikan klarifikasi tersebut viral di media sosial. Video itu bersumber dari siaran langsung Rizky Billar melalui akun Instagramnya. Dalam video, Billar terlihat menjawab pertanyaan dari salah seorang netizen. Di sisi lain, kehamilan Lesti Kejora jadi sorotan. Dokter kandungan beberkan hal ini, dugaan sudah hamil tua benar. Pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Billar memang menjadi perbincangan netizen. Banyak yang penasaran dengan bulan pernikahan Billar dan Lesti yang sebenarnya. Meski perutnya Kitan membuncit, Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menutup rapat soal usia kehamilannya, hingga akhirnya muncul dugaan jika usia kandungan Lesti sudah memasuki trimester ketiga. Usia kandungan bisa dihitung dari pengakuan Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana keduanya mengakui telah menikah siri pada awal tahun 2021. Bahkan menurut Ivan Gunawan, Lesti dan Billar kemungkinan menikah siri pada bulan Februari. Kabar usia kandungan Lesti Kejora lainnya, didukung dengan dugaan medis, bahwa usia kandungan sudah memasuki trimester ketiga. Hal tersebut ditandai dengan sikap Lesti yang tak banyak mengeluh, dan dapat melaksanakan segala rangkaian acara resepsi dengan baik. Umumnya wanita yang sedang hamil muda, mengalami muntah dan mual. Berbeda dengan Lesti, ia terlihat nyaman dengan kehamilannya, bahkan ketika melangsungkan resepsi pernikahan yang melelahkan. Polemik kehamilan Lesti Kejora tersebut, dibahas oleh dokter spesialis kandungan. Beliau menduga bahwa usia kehamilan Lesti Kejora sudah lebih dari 12 minggu. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai bukti, seperti nafsu makan yang meningkat, sudah tidak mual-mual, dan terlihat jelas perubahan bentuk tubuh. Biasanya 12 minggu ke atas mulai mengalami, gejala mual akan berkurang. Beber dokter-dokter juga menambahkan, bahwa setelah 12 minggu nafsu makan mulai meningkat, dan terlihat lebih nyaman dengan kondisi kandungannya. Selain itu, dugaan usia kehamilan Lesti Kejora sudah di atas 12 minggu terlihat juga dari perubahan bentuk badannya. Ukuran janin, itu kita pantau dengan ultrasonografi USG udah paling akurat, karena melihat langsung ke dalam. Jelasnya, dokter menjelaskan, bahwa usia kehamilan tak bisa ditebak dengan melihat bentuk perut, karena bisa saja usia kehamilannya beda, tetapi berat bayinya sama. Lesti Kejora pamer kecantikan dengan Aurel Hermansyah, netizen, sehat-sehat duo bumil cantik. Paras Ayu Lesti Kejora memang banyak yang mengakuinya terutama para fans Lesti. Seolah tak mempedulikan cibiran dan makian dari luar, Lesti Kejora terlihat santai menghadapi semua masalah itu. Terbaru, Lesti Kejora diketahui mendapatkan cibiran dari Lina Muherji dengan sebutan muka boros. Namun tampak seolah pedangdut beken tanah air ini malah membalas dengan senyuman. Lesti Kejora yang kerap disapa Dede ini pun memamerkan kecantikannya dengan berfoto mesra bersama Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar. Terlihat Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah menggunakan ikat pinggang yang sama bermerek Gucci. Keduanya tersenyum dengan ciri khas masing-masing. Lesti Kejora tampak senyum leluasa seolah tak memikirkan apapun maslahah yang sedang menerpa. Dalam unggahan Lesti Kejora, dirinya mengunggah dua foto dengan Aurel, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Mama Nur Aurel Hermansyah, sehat-sehat Kak Loli, tulis Lesti dalam captionnya. Serupa, Aurel mengunggah foto yang sama namun, dengan caption yang berbeda. Dede Lesti, sehat-sehat ya bumil cantik dan baik hati, tulis Aurel Hermansyah. Tak ayal aksi keduanya pun dikomentari para netizen, terutama para fans Lesti Kejora. Banyak yang mendoakan isi kandungan dari Lesti Kejora tersebut.